Beberapa waktu lalu, Ririn Dwi Ariyanti digugat cerai Aldi Bragi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permasalahan dalam rumah tangga mereka sudah muncul sejak 5 tahun lalu. Kuasa hukum Ririn Dwi Ariyanti, Riri Purbasari, mengatakan kliennya siap berpisah dan sepakat bercerai. Dikutip dari wartakotalife.com pada Kamis 30 September 2021, kuasa hukum Ririn Dwi Ariyanti, Riri Purbasari, mengatakan mediasi antara Ririn dan Aldi sudah dilakukan. Keduanya sepakat untuk bercerai dan berpisah. Hal tersebut diungkapkan Riri Purbasari di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Kamis 30 September 2021. Riri juga mengatakan permasalahan perkawinan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi sudah muncul sejak lama. Ririn Dwi Ariyanti sudah berkonsultasi kepada Riri Purbasari mengenai perceraian sejak 5 tahun lalu. Selama ini, Riri Purbasari sering meminta kepada Ririn Dwi Ariyanti untuk mempertahankan perkawinannya dengan Aldi Bragi. Namun, Riri menjelaskan terdapat perbedaan prinsip yang tidak mungkin diselesaikan. Selain itu, terdapat permasalahan yang tidak bisa didamaikan dan disatukan kembali. Ririn Dwi Ariyanti akan mengikuti sidang cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar segera bercerai. Oke Tribuners, nantikan selebriti on style lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.